Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau memasak ayam kecap pedas ya guys ya. Ayam kecap pedas. Ini bahan-bahannya sudah aku siapin. Ini ayamnya udah aku rebus bentar. Dipotong kecil-kecil ya guys ya, sesuka selera Anda. Ini bahannya guys, brambang, bawang, jahe dikit, sama merica ya, sama garam, cabai rawit, cabai merah yang besar. Nah, ini daun brambang ya, ini dipotong kayak gini, sama cabai merah dipotong panjang-panjang. Nanti kalau hampir matang ya, terus dituangkan. Nah, ini guys. Dan sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, di share, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, ditambah rezekinya lancar. Amin amin ya robbal alamin. Ya guys ya, ini mau diulek ya bumbunya. Ini mau menggerus ngulek bumbunya ya guys ya. Aduh, cowoknya kecil jadi montrut semua. Harus pelan-pelan. Cowoknya kecil ya guys, jadi harus pelan-pelan. Sedikit gula ya guys ya, tadi lupa sedikit gula pasir, tadi lupa. Thank you.
Siap. Sekarang manasin wajan ya. Maaf agak berisik ya, buka itu penyedot minyak sama bau-bau. Kasih dikit minyak buat masak bumbu ya guys. Sekarang tuangkan ayamnya dulu, digoreng bentar. Ini tadi ayam separuh ya.
aja. Dikasih sedikit saus tiram ya guys ya, saus tiram. Sedikit saus tiram. Terus kasih sedikit cabai bubuk ya guys ya, cabai bubuk, kasih sedikit cabai bubuk. Biar asap dulu. Kasih sedikit penyedap rasa ya guys ya, sesuka selera. Kalau aku suka kasih Royco sedikit, kasih Royco. Sedikit kecap manis ya guys ya, kecap manis. Ditunggu sampai itu ya airnya meresap, tinggal sedikit. Cekernya juga ini tadi ke kepala. Thank you.
potong tadi irisan cabe ya, cabe besar ya guys ya. Sama daun bawang. Tak manis ya guys ya. Bumbu simbol ayam kecap pedas harum mantap lezat. Habis dan banyak airnya ya guys. Bumbunya udah melumat. Daun berapa? Mantap. Ini udah siap guys. Mantap. Bumbu simpel ayam kecap pedas ya guys ya. Nah ini guys udah siap dihidangkan ya. Ayam kecap pedas ya guys ya. Bumbunya simple, rasanya mantap lezat. Nah ini, wow, jangan lupa ya guys ya, di subscribe, like and comment, di share, ditonton sampai habis ya, jangan di skip. Terima kasih.